Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin melanjutkan lagi video tentang Khairil Anwar part ketiga. Ini adalah sekaligus part terakhir tentang Khairil Anwar. Di video terakhir ini saya ingin menceritakan kisah-kisah Khairil Anwar dengan para kekasihnya dan juga sosok-sosok yang dia kagumi dan dia tuangkan. Sebagai penyair, Khairil Anwar tentu saja banyak menuangkan perasaan untuk sosok dicintai atau hanya sekedar dikagumi melalui sajak-sajaknya. Ada cukup banyak nama perempuan diabadikan Khairil melalui sajak-sajaknya. Ada yang disebut di dalam baitnya, ada yang ditujukan sebagai persembahan, atau nama seseorang yang biasa ditulis di bawah judul. Bahkan ada juga yang justru malah menjadi judul sajak itu sendiri. Lalu ada juga persembahan yang hanya menyebut inisial saja. Perempuan-perempuan yang namanya abadi dalam sajak Khairil antara lain adalah Sumirat, Gadis Rashid, Sri Ayati, Karinah Muryono, Ida Nasution, Nyonya El, Tuti Artik, dan Din Tamaela. Khairil juga menulis sajak untuk seseorang berinisial H. H di sini kemungkinan besar adalah Hafsah Wirareja, wanita yang kemudian dinikahi Khairil dan memberinya anak satu-satunya, yaitu Evawani Alisa. Salah satu sajak terkenal Khairil yang dipersembahkan untuk gadis yang dicintainya adalah sajak berjudul Senja di Pelabuhan Kecil. Ini ditulis Khairil pada tahun 1946. Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ayati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, padat cerita, tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya, mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang, menyinggung muram. Sir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak. Dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi, aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap, sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. 1946. Menurut kritikus sastra yang sekaligus sahabat Khairil Anwar, H.B. Yasin, sajak untuk Sri Ayati berjudul Senja di Pelabuhan Kecil ini adalah sajak yang menunjukkan suatu kerawanan hati, kesedihan, dan perasaan mendalam yang tak pernah terucapkan. Ketika menulis sajak itu, Khairil memang seperti tengah menuangkan perasaan cinta yang disebabkan oleh beberapa hal tak bisa dia ungkapkan. Masih menurut H.B. Yasin, Khairil tahu bahwa Sri Ayati memang sudah bertunangan dengan seorang calon dokter yang kemudian berpangkat Mayor Jenderal di TNI. Tentang Sri Ayati, H.B. Yasin juga menyebut bahwa sosoknya adalah gadis tinggi semampai, berkulit hitam manis, dengan rambut ikal bergelombang, dan kerling mata sejuk dan tajam. Tak ada yang tak jatuh hati padanya, begitu kata H.B. Yasin. Mungkin Yasin benar, Sri Ayati memang adalah gadis yang memesona. Pelukis kenamaan Basuki Abdullah yang karyanya juga dikoleksi oleh Presiden Soekarno bahkan pernah melukisnya. Lukisan Sri Ayati, perempuan yang pernah mematahkan hati Khairil ini, masih tersimpan di Museum Basuki Abdullah. Menurut Sri Ayati, Khairil memang tak pernah mengungkapkan cinta. Dia baru tahu bahwa dirinya dibuatkan sajak oleh Khairil
dari anak angkat Sultan Syahrir, yaitu Mimi. Ini diucapkan Sri Ayati melalui sebuah wawancara video kepada Alwi Sahab di usia tuanya. Dalam wawancara itu, Sri Ayati juga mengatakan bahwa setelah kemerdekaan, dia membaca di majalah Pedoman bahwa Chairil mencintainya. Tapi masih menurut Sri Ayati, Chairil memang tak pernah mengatakannya. Chairil Anwar pertama kali berjumpa dengan Sri Ayati pada tahun 1942. Sri Ayati pada saat itu awalnya adalah mahasiswi jurusan filologi. Namun ketika Jepang masuk, semua sekolah ditutup. Sri Ayati sempat bekerja di Hoso Kyuku, radio Jepang yang kemudian menjadi cikal bakal RRI atau Radio Republik Indonesia. Di tempat itulah Sri Ayati kerap berjumpa dengan para seniman muda pada era itu, termasuk Chairil Anwar. Sajak senja di pelabuhan kecil bukanlah sajak terakhir yang diciptakan Chairil untuk Sri Ayati. Chairil masih menulis satu sajak lagi untuk Sri Ayati berjudul Hampa. Menurut penulis biografi Chairil, Hasan Asfahani, penyair sekaligus jurnalis, sajak tersebut agak melankolis. Hampa kepada Sri yang selalu sangsi. Sepi di luar, sepi menekan, mendesak. Lurus kaku pohonan, tak bergerak sampai ke puncak. Sepi memagut, tak suatu kuasa berani melepas diri. Segala menanti, menanti, menanti. Sepi, dan ini menanti jadi mencekik, memberat, mencekung punda, sampai binasa segala. Belum apa-apa, udara bertuba, rontok, gugur segala. Setan bertempik, ini sepi terus ada, menanti, menanti. Maret 1943. Jika dilihat dari tahun pembuatan sajak yang ditulis Chairil yang ditujukan pada perempuan, ada sosok perempuan yang termasuk paling awal dibuatkan sajak oleh Chairil, yaitu Karinah Murjono. Karinah Murjono adalah putri seorang dokter di Medan. Menurut HB Yasin, Chairil sudah mengenal Karinah bahkan jauh sebelum ia pindah ke Jakarta pada tahun 1941. Chairil mengenal Karinah pada tahun 1930. Tak ada keterangan yang pasti mengenai Karinah. Dalam majalah Mimbar Indonesia yang terbit Maret 1968, yang dikutip oleh majalah Tempo pada 2016, ada sebuah tulisan yang ditulis oleh kawan kecil Chairil Anwar, Syamsul Ridwan, berjudul Chairil Anwar dan Masa Kanak. Dalam tulisan itu, Syamsul Ridwan menulis bahwa Hafsah adalah istri kedua Chairil. Tak ada keterangan lebih lanjut yang memadai tentang Karinah. Tak ada catatan yang menyebutnya sebagai kekasih atau yang lain. Tetapi, melalui dua sajaknya, Chairil memang sepertinya memiliki hubungan khusus dengan Karinah. Berikut ini adalah sajak Chairil untuk Karinah Murjono yang ditulis pada tahun 1943. Kenangan untuk Karinah Murjono. Kadang di antara jeriji itu-itu saja, meraksmi memberi warna benda usang dilupa. Ah, tercebar rasanya diri membumbung tinggi atas kini. Sejenak saja, halus, rapuh ini jalinan kenang. Hancur, hilang, belum dipegang. Terhentak, kembali di itu-itu saja.
Jiwa bertanya, dari buah hidupkan, banyakkan jatuh ke tanah, menyelubung, nyesak, penyesalan, pernah menyia-nyia. 19 April 1943. Sepertinya sajak kenangan bukan sajak terakhir yang ditulis oleh Chairil. Ada satu lagi sajak yang ditulis Chairil di Cirebon pada tahun 1946. Tapi sajak ini hanya menyebut inisial K saja. Dari dia buat K. Jangan salahkan aku. Kau kudekap bukan karena setia, lalu pergi kemerincing ketawa. Sebab perempuan susah mengatasi keterharuan penghidupan yang kan dibawakan padanya. Sebut namaku, datang kembali ke kamar yang kau tandai lampu merah, kaktus di jendela. Tidak tahu buat berapa lama, tapi pasti di senja samar, rambutku ikal menyiram, kau senapsu dulu kuhelat. Sementara biarkan ku hidup yang sudah dijalinkan dalam rahasia. Cirebon, 1946. Ada perempuan lain yang kerap disebut dalam bait sajak Chairil sepanjang tahun 1943. Dia adalah Ida Nasution. Ida bukan hanya kerap disebut dalam sajak, tapi juga pada pidato Chairil di muka Angkatan Baru Pusat Kebudayaan 7 Juli 1943. Pidato ini dimuat dalam majalah Zenit Februari 1951. Menurut Hasan Asfahani, penulis biografi Chairil Anwar, Ida adalah kawan segagasan, cinta yang menggairahkan sekaligus menggelisahkan. Pada tahun 1943 itu, usia Chairil 21 tahun, sementara Ida masih berusia 19 tahun. Ida Nasution sendiri bukan perempuan biasa. Dia adalah seorang esais dan penerjemah. Sultan Takdir dan Habib Yasin memujinya sebagai esais yang cemerlang dan penerjemah yang berbakat. Ida pernah menerjemahkan karya Andre Gide. Entah kebetulan atau bukan, ini juga hal yang sama pernah dilakukan Chairil. Chairil juga pernah menerjemahkan karya Andre Gide, sebuah buku berbahasa Prancis yang dipinjamnya dari istri pelukis S. Sudjodono, Mia Bustam. Buku yang diterjemahkan Chairil ini kemudian diberi judul Pulanglah Dia Si Anak Hilang, dimuat dalam Pujangga Baru September 1948. Karya terjemahan ini juga pernah diterbitkan sebagai buku oleh Pustaka Rakyat pada tahun 1948. Apakah cinta Chairil kepada Ida Nasution berbalas? Entah. Tetapi kepada Habib Yasin, Ida pernah berkata, apa yang bisa diharapkan pada manusia yang tidak karuan itu? Begitu kata Ida menurut Yasin. Ida sempat menjadi anggota redaksi majalah berbahasa Belanda, lalu kemudian bersama Chairil mengelola gelanggang, ruang kebudayaan dan sastra dalam majalah Siasat. Ida yang kala itu seorang mahasiswi ini di kemudian hari mengalami nasib yang naas. Dia dilaporkan hilang dalam perjalanan ke Bogor, disiarkan di koran The Lokomotif pada 1948. Koran berbahasa Belanda Newster mencurigai Ida diculik intelijen Belanda. Berikut ini adalah puisi untuk Ida Nasution. Ida, menembus sudah cahaya, udara tebal kabut, kaca hitam lumut, pecah pencar sekarang di ruang lengang lapang. Mari ria lagi, 17 tahun kembali, bersepeda sama gandengan, kita jalani ini jalan. Ria bahagia, tak acuh apa-apa, gembira, girang,
Biar hujan datang, kita mandi, basahkan diri. Tahu pasti, sebentar kering lagi. Februari 1943. Hairil memang membuat sajak-sajak yang dia persembahkan atas nama perempuan. Tetapi, tak semua sajak itu adalah sajak cinta. Di antara sajak itu, ada yang lebih pada bentuk rasa hormat dan kekagumannya pada sosok perempuan tersebut. Ini dituangkan Khairil pada sajak untuk Din Tamaela, Gadis Rashid, dan juga Tuti Artik. Cerita buat Din Tamaela. Beta Pati Raja Wani yang dijaga datu-datu cuma satu. Beta Pati Raja Wani, kikisan laut, berdarah laut. Beta Pati Raja Wani, ketika lahir dibawakan datu gayung sampan. Beta Pati Raja Wani, menjaga hutan pala. Beta api di pantai, siapa mendekat, tiga kali menyebut beta punya nama. Dalam sunyi malam ganggang menari, menurut beta punya tifa. Pohon pala, badan perawan jadi hidup sampai pagi tiba. Mari menari, mari beria, mari berlupa. Awas, jangan bikin beta marah. Beta bikin pala mati, gadis kaku. Beta kirim datu-datu. Beta ada di malam, ada di siang. Irama ganggang dan api membakar pulau. Beta Pati Raja Wani yang dijaga datu-datu cuma satu. 1946. Din Tamaela adalah seorang putri Maluku. Nama lengkapnya Leonardine Henriet Tamaela, putri seorang dokter. Keluarga Din tak jauh dari rumah Sultan Syahrir. Begitu akrabnya, ketika Din sakit dan dirawat di Yogyakarta, Khairil dan sahabatnya Des Alwi pernah menunggunya di sana. Din yang mahir bermain piano dan kerap tampil di RRI ini meninggal dunia pada tahun 1948 pada usia 25 tahun. Sementara itu, Gadis Rashid adalah seorang wartawati surat kabar pedoman. Gadis menyebut Khairil sebagai laki dengan rambut acak-acakan yang senantiasa dirapikan dengan jari tangannya. Matanya merah karena kebanyakan begadang dan dia menarik perhatian banyak perempuan. Buat Gadis Rashid, daun-daun hijau, padang lapang dan terang, anak-anak kecil tidak bersalah, baru bisa berlari-larian. Burung-burung merdu, hujan segar dan menyebar. Bangsa muda menjadi, baru bisa bilang aku. Dan angin tajam, kering, tanah semata gersang. Pasir bangkit, menanduskan daerah dikosongi, kita terapit, cintaku. Mengecil diri, kadang bisa mengisar setapak. Mari kita lepas jiwa, mencari jadi merpati. Terbang, mengenali gurun, sonder ketemu, sonder mendarat. The only possible non-stop flight tidak mendapat. 1948. Dari beberapa perempuan yang dibuatkan sajak oleh Khairil Anwar, ada satu nama yang jelas disebut Khairil sebagai tunangannya, yaitu Sumirat. Cinta Khairil pada gadis ini berbalas, tetapi kandas karena orang tua Sumirat tak menyetujuinya. Sajak putih buat tunanganku Mirat, bersandar pada tari warna pelangi. Kau depanku bertudung sutra senja, di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi,
malam dalam mendoa tiba, meriak muka air kolam jiwa. Dan di dalam dadaku memerdu lagu, menarik menari seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka selama matamu bagiku menengada. Selama kau darah mengalir dari luka, antara kita mati datang tidak membelah. Buat miratku, ratuku, kubentuk dunia sendiri, dan kuberi jiwa segala yang dikira orang mati di alam ini. Kucuplah aku terus, kucuplah, dan semburkanlah tenaga dan hidup dalam tubuhku. 18 Januari 1944. Kril adalah seseorang yang aneh sejak pertemuan pertama kami di Cilincing. Begitu kata Sumirat kepada adiknya, Purnawan Condronegoro, dalam artikel di majalah Intisari, Juni 1971. Kril adalah panggilan Sumirat kepada Chairil. Berbeda dengan Ida Nasution yang menganggap Chairil urakan dan tidak karuan, Sumirat justru melihat Chairil sebagai pemuda yang berpenampilan rapi dengan rambut yang tersisir rapi pula. Sumirat adalah gadis yang menekuni seni lukis di bawah asuhan Afandi dan S. Sujudono. Sikap masa bodohnya terhadap keramaian membuatku tertarik. Begitu kata Sumirat, yang saat itu di tengah keramaian dan orang yang bersenang-senang di pantai Cilincing, justru melihat Chairil duduk sambil membaca dan bersandar di pohon. Setelah pertemuan itu, beberapa waktu kemudian, Chairil ditangkap oleh tentara Jepang. Ini akibat kasus pencurian spray yang dilakukannya dulu. Hakim yang memimpin sidang ternyata adalah kakak Sumirat, maka hukuman untuk Chairil pun diringankan. Chairil dan Sumirat benar-benar menjalin cinta. Chairil bahkan pernah menyusul Sumirat ketika dipanggil keluarganya kembali ke Paron, Jawa Timur. Sumirat dipanggil pulang karena orang tuanya, Raden Mas Jojo Seputro, khawatir dengan hubungan ini. Setelah menyusul ke Paron, Chairil pun melamar Sumirat, tetapi lamaran itu ditolak secara halus oleh orang tua Sumirat. Anak cari kerja dulu yang tetap dan baik, nanti kita bicarakan lagi. Demikian kata orang tua Sumirat, kekasih Chairil. Jangankan pekerjaan, ketika menyusul kekasihnya, Chairil hanya membawa pakaian dan buku. Bahkan ketika pulang, Chairil diongkosi oleh ayah Sumirat. Chairil sempat menginap di sana selama 2 minggu untuk kemudian berpisah. Chairil menulis sajak untuk Sumirat bukan hanya sekali, tetapi ada sekitar 4 sajak. Salah satunya berjudul Mirat Muda, Chairil Muda. Tetapi dari sekian banyak perempuan yang singgah di hati Chairil, akhirnya hanya 1 wanita yang menjadi cinta terakhir sekaligus meninggalkan seorang anak kepadanya. Dia adalah Hapsah Wirarja. Dari banyak perempuan yang dia tulis sajaknya, tidak ada sama sekali sajak untuk Hapsah. Tetapi ada 1 potongan sajak yang tak selesai, dan ini tersimpan di PDS HB Yasin. Ini dituturkan oleh Hasan Asfahani, penulis biografi Chairil Anwar. Potongan sajak ini berbunyi, "Buat H, aku berada kembali di kamar bersama buku seperti sebelum bersamamu dulu." Perang mempertemukan Chairil dan Hapsah, perempuan kelahiran Sukabumi 1922 ini. Mereka berkenalan di sebuah sawah di Karawang ketika Chairil mengungsi. Menurut putrinya, Eva Wani, sebelum dipersunting Chairil, sebetulnya Hapsah ibunya telah menjalin tali kasih dengan seorang dokter. Tapi Chairil
yang datang ke Karawang untuk mengungsi itu sangat gigih mendekati Hafsah. Sayangnya, pernikahan Khairil Anwar dan Hafsah Wirardja tak bertahan lama. Hafsah yang disebut Khairil dengan panggilan sayang, Gajah, menceraikan Khairil karena Khairil tak pernah berubah. Khairil tak punya penghasilan tetap karena memang tak pernah betah bekerja di suatu tempat. Kehidupan ekonomi mereka sangat morat-marit. Pasca perpisahannya dengan Hafsah, hidup Khairil makin tidak menentu. Khairil hidup nomaden, berpindah dari satu tempat kawan ke kawan lainnya. Khairil masih sangat merindukan Hafsah dan putrinya, Evawani. Dia berharap bisa kembali pada istrinya. Khairil sempat ingin menerbitkan buku kumpulan sajaknya. Dalam buku Nasyah Yamin, Hari-Hari Akhir Sang Penyair, Khairil konon pernah meluapkan kerinduannya pada Hafsah. Dia berkata, "Jika aku terima honorarium dari buku, aku akan kawin lagi sama biniku. Dia akan aku rebut kembali." Sayangnya, keinginan itu tak pernah kesampaian. Khairil kemudian digerogoti oleh banyak penyakit dan kemudian meninggal dunia. Khairil mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit CBZ. Pemakamannya diiringi oleh banyak kawan seniman dan sastrawan, termasuk Sultan Syahrir. Sebelum dimakamkan, Hafsah Wirardja sempat datang dan membisikkan doa di telinga Khairil. Penyair besar ini kemudian dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Pemilihan tempat terakhirnya ini bukanlah tanpa alasan. Karet adalah tempat yang disebut dalam sajak terakhir dibuat Khairil yang terampas dan yang putus. Di karet, daerahku yang akan datang. Sampai juga, deru, dingin. Baik teman-teman semua, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada banyak sekali kekurangan. Semoga kita bisa melalui pandemi COVID-19 ini dengan tetap berkarya dan semangat. Salam literasi.